berlangsung bersama-sama dengan sedikitnya dalam kami. Acaranya berlangsung. Baiklah pengunjung, silakan tuh bagian yang saat ini sudah hadir di depan jendela besar akuarium utama. Aku mau tanya, acaranya sudah siap dimulai atau belum? Belum? Siap. Oke, kalau sudah siap kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wow, ramai sekali ya. Baiklah para pengunjung Siwa Kancol ya, bagian yang masih berdiri-diri di depan jendela besar, Anda bisa langsung duduk berlesehan bersama-sama ya, karena acaranya akan berlangsung cepat lama ya. Di sini kita sudah menghadirkan penyelam-penyelam profesional dari Siwa Kancol. Maju lagi dong kak. Oke, kita lambaikan tangan dulu untuk kakak penyelamnya. Halo kakak penyelam. Hai, selamat pagi, selamat bertugas ya. Oh, itu dia di satu lagi baru maju. Oke, maju lagi kak. Kita lambaikan tangan lagi untuk kakak penyelam yang satunya. Halo kakak. Hai, selamat pagi ya. Inilah dua penyelam Siwa Kancol. Di sini sudah hadir kak Eka. Ya, di sebelah sana sudah hadir kak Hilal. Biar kakak penyelamnya makin semangat, kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk penyelam kami. Wow ya. Di sini kita lihat bapaknya langsung dulu. Wow, ikan-ikannya sudah mulai mencium bau amis dari makanan yang telah dibawakan oleh penyelam-penyelam kami. Dan di sini kita perhatikan tampaknya masing-masing membawakan satu ember berwarna putih, yang dimana berisikan potongan ikan kembung, potongan ikan selat, potongan ikan tongkol, potongan bayi gurita, dan juga beberapa potongan udang. Ya, untuk berat satu ember yang telah dibawakan oleh kakak penyelamnya yaitu mencapai hingga 25 kg. Karena di sini sudah hadir dua kakak penyelam, maka total berat makanannya menjadi 50 kg. Aku mau tanya ke para pengunjung, 50 kg kira-kira cukup gak untuk ribuan ikan sebanyak ini? Enggak, betul sekali, tidak cukup ya. Ternyata untuk ribuan ikan kami dalam satu harinya bisa menghabiskan hingga 150 sampai 200 kg. Wow. Ya, banyak sekali. Nah, di sini aku sudah memperkenalkan kakak penyelamnya. Aku sudah membahas makanan yang dibawakan oleh penyelam. Di sini kita lihat banyak sekali ikan-ikannya. Ada ikan yang besar dan juga ada ikan yang kecil. Aku mau tanya ke para pengunjung, kita bahas ikan yang besar atau yang kecil terlebih dahulu? Gak ada suaranya, yang besar atau yang kecil? Yang besar. Oke, nah di sebelah sana nih kita lihat ada ikan yang warnanya hitam keabu-abuan. Kalau di seafood rasanya enak, harganya mahal. Pasti para pengunjung tahu apa ikan, ada yang tahu nama ikannya apa? Ikan apa bapak? Ikan kerabu, betul. Bapaknya pecinta seafood ya? Nih aku kasih stiker. Terima kasih ya, betul sekali, ini adalah ikan kerabu, yaitu dari jenis ikan kerabu kentang, dimana untuk berat ikan kerabunya sudah mencapai hingga 90 kg. Wow ya, ternyata itu bukan berat maksimal dari ikan kerabunya. Ternyata di dalam akuarium utama kami ya, kami memiliki ikan
kerapu yang beratnya sudah mencapai dari 125 kg. Ya. Jika aku dan kakak penyelamnya nih memiliki rencana, aku akan ambil ikan kerapu yang paling besar. Ya, dan aku kebagikan ke para pengunjung 1 orang 2 kilo secara gratis. Ada yang mau gak? Coba cuma tangan yang mau. Wow, banyak. Berarti para pengunjungnya mau keracunan ya? Kenapa gak keracunan? Padahal ikan kerapu kalau disimpan rasanya enak, harganya mahal. Para pengunjung perlu Anda ketahui, jika ikan kerapu atau ikan batuan karang, jika beratnya sudah lebih dari 5 hingga 10 kg, ya dimohon untuk tidak dikonsumsi. Dikarenakan ikan tersebut sudah berakumulasikan racun di tubuhnya. Nama racunnya adalah racun ciguatera. Jika kita mengkonsumsi racun tersebut akan mengakibatkan pusing-pusing, mual-mual, yang masih dikonsumsi juga ternyata akan mengakibatkan langsung kematian. Wow, ya, jadi bahaya sekali. Ya, tidak hanya ikan bukan sekali dengan seafood, yang disarankan makan ikannya maksimalnya hanya 3 kg saja. Ya, karena rasanya masih manis dan yang paling penting harganya masih ekonomis. Ikan pari bendera, ikan pari macan, dan yang paling unik ada ikan pari burung berhidung mancung. Wow, ya. Ada yang mancung galungan rasanya kalau nggak ada yang pesek. Ya, ternyata Siwan Ancol pun juga memiliki koleksi ikan pari burung berhidung pesek. Ya, namun tidak ada di dalam akuarium utama kami, yang melainkan berada di dalam akuarium nomor 4 bersama dengan penyu-penyu dewasa kami. Ya. Di sini kita perhatikan ikan parinya cukup dekat dengan kakak penyelamnya, ya, bahkan bersahabat sekali dengan kakak penyelam kami. Tapi aku dengar-dengar di luar sana katanya ikan pari ini berbahaya, betul gak? Betul. Ya, ada yang tahu letak bahayanya di mana? Ekor. Ekor apa lutut? Ekor. Lutut apa ekor? Ekor. Lebih tepatnya di ekor, ya. Di bagian ekor, yaitu lebih tepatnya di bagian pangkal ekor. Pangkal ekor adalah bagian ekor yang paling tebal yang dekat dengan tubuh dari ikan pari. Di mana ikan pari ini dia memiliki 2 hingga 4 baris duri beracun. Nama racunnya adalah racun serotonin. Jika organ vital kita seperti hanya tangan dan juga kaki tertusuk duri racun dari ikan pari, ternyata akan mengakibatkan kerap-kerap, pembengkakan, dan yang paling parah akan mengakibatkan langsung kelumpuhan, yaitu terkena organ vital. Dan jika terkena organ vital seperti halnya jantung dan juga saraf otak, ternyata akan langsung mengakibatkan kematian. Dimana untuk duri racun ikan pari dia langsung menyerang otot poros manusia. Ya, tapi di sini kita lihat kok makanya gak tahu sih kak, kok gak diserang sama ikan pari. Aku mau tanya dulu sama para pengunjung. Menurut para pengunjung, duri racun dari ikan pari ini sudah dipotong atau belum? Sudah. Ya, ternyata Anda masih kurang tepat. Dimana duri racun yang kita lihat ini masih sangat aktif, ya, belum dipotong. Walaupun kita potong, ternyata duri racunnya dia akan tumbuh kembali layaknya tumbuh pada manusia. Tapi kenapa di sini kakaknya nggak diserang? Ternyata untuk duri racun dia cukup unik, ya, namun sedikit jorok. Dimana cara makannya itu dimasukkan, dikeluarkan, dan dimasukkan kembali, ya, karena ikan pari sendiri dia tidak memiliki rongga pipi layaknya ikan-ikan pada umumnya.